Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ali Sutrisno, channel Bocah Wonogiri ya. Semuanya subscribers semuanya diberi kesehatan, umur panjang, dijauhkan dari penyakit COVID-19 dan mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia ini dijauhkan dari wabah penyakit virus COVID-19 dengan cepat ya, kita doakan. Dan dengan aktivitas kita normal kembali, negara kita Indonesia yang tercinta ini dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19. Dan semua saya doakan semuanya tak terkecuali, dari agama apapun, etnis apapun, dari segi apapun, kita doakan kita semuanya, semoga kita sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, dan kita bisa beraktivitas kembali normal, bisa jalan kembali kemana-mana, dan ekonomi kita normal kembali ya. Kita doakan negara tercinta ini yang baik-baik aja, dan kita patuhi peraturan dari pemerintah, yaitu kita adalah menjaga protokol, yaitu menjauhi dari kerumunan ya, utama itu saudara kawan subscriber, yaitu kerumunan, kita harus memakai masker, sering cuci tangan, kita banyak beraktivitas olahraga, dan juga kita nggak usah panik. Kalau panik imun tubuh kita adalah berkurang, makanya kita harus jaga kesehatan dan kita harus fresh dan enjoy aja, jangan dibikin panik. Jadi kita bisa sehat ya, dari tenaga kita banyak makan vitamin ya, dan makan makanan banyak, sering minum air putih ya, itu bagus ya. Dan beban, kalau kita di kampung sekarang di belakang saya itu ada buah pepaya, yaitu langsung buah dari buahnya matang, di buahnya sampai dimakan codot atau kelawar nih ya sahabat. Ini kampung kita saya perkenalkan, ini adalah tanaman-tanaman ini masih bagus dan fresh, serta udaranya yang segar ya, ini sangat bagus, dan kita bisa menikmati hidangan-hidangan dari kampung, sejenis singkong bakar, singkong rebus, ubi-ubian dengan buah-buahan dari kita tanam sendiri ya, fresh ya sahabat. Ali Sutrisno, yang sebelum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe silahkan bagikan teman, share, like, dan yang komen-komen yang bagus silahkan komen dari channel dari YouTube Ali Sutrisno ya, silahkan. Dan kita lanjut, saya akan memetik, yaitu perkenalkan buah paya di belakang. Mau? Siapa mau? Silahkan kesini, tapi jangan, soalnya sekarang nggak boleh ya, harus di rumah sendiri-sendiri, beraktivitas sendiri ya. Oke, saya doakan semuanya sehat walafiat. Oke, let's go ya sahabat. Ini adalah pepaya ya, ini udah pendek ya, ini sebelum matang, ini kira-kira 2 hari lagi ini bermatang. Ini ambil, ini karena dimakan ini ya, kelawar ya atau kalong, jadi ini nggak boleh disumsumsi. Ini biasanya kita kasih ke kelinci ya. Nah, ini matang di pohon jadi empuk ya. Kalau buah ini kalau matang lama-lama tambah empuk. Kalau buah pepaya ya, bukan ini matang tambah keras tapi tambah empuk, ini dari pohon yang kita ambil. Ini sahabat, taruh sini. Saya tadi udah siapin karung, dan ini adalah arit kalau orang Jawa nih ya. Kalau orang Jawa ini arit ya. Ini ada masih di sono. Sino ada matang lagi ya. Kita kejar lagi pakai galak ya. Kita pasang dulu. Ini. Ya sahabat, ini saya masukin ke ini bambu ini galak, supaya ini tinggi, jadi kita pakai bambu ini ya. Ya, kita masukin biar ini untuk ngambil payaknya ya, karena tinggi ya. Oke, let's go.